bis ini akan terbagi dua, ada yang di atas kapal dan di bawah kapal. Tapi akan lebih banyak yang di bawah kapal, oleh karena itu kami sedang men-set tenda-tendanya seperti yang ada di belakang. Pelayanannya lebih ke arah pelayanan umum sebenarnya, jadi pelayanan pengobatan umum dan juga ada beberapa pemeriksaan-pemeriksaan lain. Tenaga medis sampai saat ini ada 23 orang totalnya. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya penambahan lagi setelah ini. Jadi memang itu terdiri dari beberapa dokter, ada perawat, ada bidan, ada analis laboratorium, ada apoteker juga, dan radiografer. Ya, pengobatan itu akan gratis, tidak dipungut biaya. Ya, jadi masyarakat yang datang memang akan kita utamakan, terutama yang di tenda-tenda ini. Jadi nanti pada satu harinya kemungkinan besar kita akan membatasi kapasitas pengunjung, jadi memang tidak boleh terlalu banyak terjadi pembludakan, dan juga kami akan mengatur bagaimana caranya untuk bisa dapat terlayani dengan dokter-dokter yang ada di sini begitu. Sekitar 150 per hari ya. Tapi nanti akan kami diskusikan lagi dengan Dinas Kesehatan. Fasilitas sendiri kita ada laboratorium, ada radiologi, kamar bedah, dan juga ruang rawat inap.